yang benar itu adalah TK itu hanya action, jadi kayak anak-anak gitu, kayak anak muda pokoknya di rame-ramean gitu. Tapi rame-rame kamu akan membahayakan orang. Jenengan harus percaya bahwa TK tidak minum minuman keras. Buktinya apa? TK itu pakai jilbab, masa kamu pakai jilbab minum keras? Tidak pak, jenengan harus percaya saya. Viral sebuah video yang menayangkan seorang perempuan berhijab terlihat duduk di sebuah bar menenggak minuman. Perempuan itu diketahui seorang pegawai honorer pemerintahan di Dispora Budpar Grobogan. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perempuan berhijab itu berani menenggak minuman keras. Video viral itu diunggah oleh akun Mijanla 2 pada Senin, 5 Juni 2023. Namun, Kepala Dispora Budpar membantah narasi tersebut. Kepala Dispora Budpar, Ngadino membantah bahwa anak buahnya tidak pesta minuman keras melainkan hanya makan malam bersama. Tidak ada minuman, kita ke Jimbaran kebetulan makan malam di Jimbaran. Kebetulan ada banyak bule dan minuman alkohol banyak di sana. Jadi, itu punya orang lain bukan botolnya kita, pungkasnya. Yang benar itu adalah TK itu hanya action, jadi kayak anak-anak gitu loh. Kayak anak muda pokoknya di rame-ramean gitu. Tapi rame-ramean kamu akan membahayakan orang. Jenengan harus percaya bahwa TK tidak minum minuman keras. Buktinya apa? TK itu pakai jilbab, masa kamu pakai jilbab minum keras? Tidak pak, jenengan harus percaya saya. Saya buktikan bahwa TK tidak minum minuman keras, dia gaya-gayaan. Kemudian untuk yang joget-joget itu gabungan, jadi di tempat yang lain itu. Jadi tempatnya tidak sama, tapi di tempat yang berbeda. Kemudian oleh yang oknum siapa yang gabung itu digabung terus dinaikkan, sehingga viral kayak minum apa satu tempat joget-joget minum minuman keras. Saya baca wah ini ya bahaya memang gitu. Tapi itu tidak benar. Saya bertanggung jawab di Dispora Budpar bahwa tidak terjadi minum minuman keras. Kemudian joget-joget biasa. Joget-joget itu kan ya. Orang senang biasa kita ya, di tempat itu. Tidak ada minuman. Kalau botolnya itu kita di Jimbaran, Pak. Jadi kita